Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review villa yang halamannya super luas, kolam renangnya buat agak alias gede banget ya. Oh, kolam renangnya di bawah tuh, viewnya ke Bukit Cilember, enak banget lah. Ini villanya di sini, sama ini dua villa. Ya kita review dulu yang di sini kali ya. Tapi masih di pel. Yang ini aja dulu ya. Aksesnya ada dua jalan. Kalau lewat sini dia bisa bis gede, tapi depan jalan raya. Kalau pakai bis 3/4 sampai sini. Lewat belakang. Ini pintu belakang. Ada sofa. Ini tempat makan. Buat makan di sini. Nah, di sini harus catering. Jadi makannya di sini. Ini dapur di sini. Nih, lantai atas ada sofa juga. Nah, sebelah kiri ini ada kamar mandi. Nah, sebelah kanan kamar bednya banyak. Ini buat 1, 2, 3, 4, 5. Kamar mandinya dalam. Oke, kamar 2 di sini. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Kamar mandinya dalam juga sini. Balkon view-nya cakep banget ya. Kolam renangnya gede asli. Buat anak-anak disekat mah. Halamannya luas. Dan lagi ada yang survei juga. Di sini kamar mandi. Kamar tidur. Extra bed apa ya? 1, 2, 3. Kamar mandi toiletnya lagi dibenerin. Kamar selanjutnya bednya banyak sih ini mah asli. Kamar mandi dalam sini. Kamar lagi 1, 2, 3, 4, 5 senang ini buat dua orang. Kamar mandi dalam juga. Oke, kamar terakhir di sini bednya banyak 1, 2, 3, 4, 5 lima orang. Balkon luar sini.
kita lihat yang bangunan sebelahnya sana. Tapi lagi dipel, belum kering kayaknya dia. Nah, dari sana tuh langsung gerbang jalan raya. Nah, ini teras. Nah, yang di sini dua kamar. View-nya langsung ke bukit. Halaman lagi. Halamannya luas. Kuncinya ya. Kamar satu di sini. Oh, buat 4 orang. Kamar mandinya sini. Ada bathtubnya. Lihat kamar kedua. Nah, ini buat 2 orang aja bednya. Kamar mandinya di luar. Ada sofa, kursi, meja makan, dapur kecil, ada kulkas. Oke, cukup sekian reviewnya. Terima gaji.